Oke, kita bakal berubah jadi kelawar. Nah, kita udah berubah jadi kelawar, guys. Kalian lihat, guys. Tapi kita bisa berubah jadi vampir cuma di malam hari doang, ya, guys. Guys, kembali lagi dengan gue Febri Ardiansyah, dan kali ini kita bakal main Minecraft lagi, guys, seperti biasa. Dan di video kali ini kita bakal mencoba berubah menjadi vampir, guys. Berubah menjadi vampir di Minecraft, guys. Dan ini bukan mod sama sekali, guys. Ini kita nggak pakai mod sama sekali, guys. Oke, tapi sebelum itu mungkin kalian bisa like dulu video ini kalau kalian suka dengan video ini, dan kalau kalian belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe-nya dulu ya, guys. Oke, mungkin kalian bisa tonton video ini sampai habis. Nanti kalian bisa ikuti tutorialnya ya, gimana kalian bisa berubah menjadi il vampir ya. Tapi pertama kita bakal mencoba itu dulu, guys. Kita bakal mencoba ritual dulu menjadi vampir. Nanti saya bakal kasih tahu caranya di akhirnya, guys. Oke, kita bakal langsung mencoba mencari sebuah cave ya. Kita bakal butuh itu, guys. Wow, ada skeleton. Kita bakal mencari sebuah cave yang ada itunya, guys. Apa, kelelawar ya. Vampir itu identik dengan kelelawar, guys. Jadi kalau kita di sini digigit kelelawar, kita bakal berubah jadi vampir ya, guys. Waduh ya. Oke, di sini mungkin ada itu, di situ ada di situ ada cave, guys. Kita bakal ke situ aja, tapi kita nggak ada barang-barang yang buat menggali-gali gitu. Jadi kita lewat sini aja. Oke, kita bakal masuk ke sini, dan di sini ada cave ya. Oh, ada zombie. Oh, itu ada itu, guys. Ada kelelawar di sana. Waduh, tapi ada zombie sama creeper, guys. What the heck. Ini kita harus ritual, guys. Kita harus digigit vampir ya. Kita harus digigit vampir. Kita harus digigit digigit itu. Nah, yang mana tadi? Nah, ini ada kelelawar ini, guys. Ini ada kelelawar ya. Gigit aku. Nah, dia udah gigit kita, guys. Lihat tadi kalian lihat ada efek-efek darah gitu. Oke, kita langsung kita lari dulu dari sini. Kita lari dulu dari sini, guys. Run. Waduh, malah terserang creeper ya, guys. Oke, di sini kita bakal ubah ke mode kreatif, guys. Mode kreatif kita bakal ubah ke malam ya. Sekarang udah malam ya, guys. Oke, kita kenapa ini? Hunger. Kita hunger, guys. Oh ya, guys, ini kan vampir itu kayak itu ya, guys. Di sini vampir itu butuh makan ya, butuh makan darah. Jadi kita bakal makan ini, guys. Kita bakal ini. Nah, sekarang kita udah jadi vampir, guys. Nah, tuh kan. Kita langsung tuh langsung kita ada ini banyak. Kita juga bisa berubah jadi kelelawar, guys. Oh ya, ini cuma bisa bekerjanya saat malam doang ya. Jadi misalkan kalau siang hari gitu, siang hari. Ya kalau siang hari kita nggak bakal bisa itu, guys. Kita nggak bakal bisa berubah jadi vampir ya. Oke, ini kita butuh makan yang banyak, guys. Kita harus butuh darah suci, guys. Kayak ganteng-ganteng serigala. Ini kenapa, wih? Kenapa kita stuck di sini, wih? Oke, kita bakal berubah jadi kelelawar. Nah, kita udah berubah jadi kelelawar, guys. Kalian lihat, guys. Tapi kita bisa berubah jadi vampir cuma di malam hari doang, guys. Kita tadi habis digigit zombie, sekarang kita bisa jadi digigit zombie sih, digigit kelelawar ya. Kita bisa jadi vampir, guys. Oke, kita bakal coba. Nah, kita kelaparan, guys. Makan. Woi, kita butuh makan banyak loh. Kenapa ini kita lapar terus ya, guys? Vampir emang gini ya. Oke, kita bakal cari makan dulu, guys. Nah, tuh kan satu kali pukul langsung mati. Minta creeper coba. Oh, mati tuh ya. Oke, kita udah sepertinya kita udah kenyang, guys. Kita kayaknya udah kenyang ya. Kita bakal coba berpetualang lagi, guys. Oh ya, mungkin kalau kalian pengen tahu caranya gimana ritualnya supaya kita kalau digigit kelelawar kita bisa jadi vampir, kalian bisa tonton video ini sampai habis ya, guys. Nanti saya kasih tutorialnya di akhiran, guys. Oke, kita bakal rubah. I believe I can fly. Wee. I can fly. Yeah. Oke, di sini ada banyak monster, kita bakal coba bunuh. Sekalian juga kita buat makan. Oh, ntar. Nah. Amin. Oh, yo, dua. Satu kali kita jadi kayak apa ya, guys? Dua kali pukul langsung mati loh. Ini sudah ada skeleton. Ada ini. Nah, mamam nih, mamam. Kita bakal coba ke ini ke sip. Duh, satu kali pukul, guys. Langsung mati ya. Kita soalnya butuh darah suci, guys, supaya kita bisa bertahan hidup ya. Kalau kita nggak makan darah gitu, kita bakal mati, guys, bisa, guys. Kita langsung kayak kelaparan gitu. Waduh, ini nasib jadi vampir ya, guys. Oke, kita bakal makan dulu. Nah, wah, ada zombie kecil. Sini kau. Wey, amiau. Nah, amiau. Ini kebal banget, guys.
Oke, kita bakal coba berpetualang lagi. Wih, kita ngapain bawa ini, coy? Oke, kita bakal coba berpetualang menjadi kelelawar di sini ya. Wih, ini ngapa-ngapak, coy? Wah, kita tenggelam, guys. Aduh, hampir tenggelam, guys. Ini susah, coy. Susah sumpah, guys, ngendaliin itunya ya. Terus kalau kita ubah ke siang lagi. Nah, kita bukan vampir lagi, guys. Kita nggak bisa terbang tuh. Loh, kita terbang nggak bisa loh. Tuh efek-efeknya juga udah hilang. Jadi kita kalau misalkan jadi vampir itu ada efek-efek strength gitu. Strength, jambos, terus bisa berubah. Tuh, kita misalkan pencet shift ya. Jadi saya dulu katakan shift. Dia nggak berubah, guys. Terus kita nah, tuh kan. Tapi kalau kita ke mode itu lagi. Kita ke mode naik. Bam. Nah, kita langsung berubah jadi vampir lagi, guys. Kita setelah digigit kelelawar, sekarang kita jadi vampir. Apa lu sapi? Bam, satu kali pukul langsung mati, guys. Tuh kita ada efek saturation, jump post, speed strength, jadi bisa pukul. Bam. Oke, guys, kita langsung mulai aja tutorialnya ya, guys. Gimana sih cara supaya kita kalau digigit kelelawar kita bisa berubah jadi vampiro, vampiro ya. Oke, pertama kalian butuh, oh, ya ini bukan mod ya, guys. Kita butuh comment block. Oke, setelah kalian dapat comment block, kalian bisa pastekan dimanapun. Nah, terus kalian cek link di deskripsi di bawah, di ada link, kalian copy aja dan pastekan di sini. Bam, di sini ada alias aktif dan down. Udah selesai, guys. Tutorialnya gampang banget sumpah, guys. Kalian masih bisa coba ya. Oh, ya, ini untuk versi 1.9 ya. Saya di sini pakainya versi 1.9, guys. Oke, setelah kalian dapat gini, kalian bisa ke gua aja, kalian cari kelelawar. Nanti kalian deketin aja, terus dia bakal menggigit, guys. Dan ya, kalian bisa jadi vampir selamanya, guys. Kalian mungkin nggak bakal kalau mati nggak tahu, guys. Kalau mati gimana ya? Bentar, kita coba. Oke, guys, kita bakal coba mati ya. Di sini kita udah jadi vampir lagi. Ini soalnya udah malam ya, jadi kita jadi vampir lagi, guys. Wahahaha, I'm gonna kill you, die. Kita kalau mati itu gimana, guys? Apakah vampir, kekuatan vampir kita hilang atau enggak, guys? Kita bakal coba slash skill. Bam. What? Kita langsung nge-fly gitu, guys. Kita langsung terbang ya. Langsung I believe I can fly, guys. What the heck. Nah. Oh, masih, guys. Kekuatan vampir kita masih ada ya. Kalau kita mati ya, tuh. Masih ada, guys. Wei, ngepak, guys. Nah. Ini dia. Ini dia, guys, kelawarannya ya. Wow, dia nyerang kita, guys. Kita bakal berubah. Wah, aku butuh darah suci. Au! Malah jadi manusia serigala, guys. Ini kalau kita mati, kita enggak itu loh, guys. Oh, enggak, guys. Dari kita terbang loh. Kita langsung ngepak terbang gitu ya. Aduh. Oke, guys, mungkin cukup sekian aja ya untuk pembahasan kita kali ini, guys. Mungkin kalau kalian penasaran dengan comment block ini, kalian bisa cek aja linknya di deskripsi di bawah ya. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya, guys. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya di febri_artiansa24. Keep calm and enjoy this video. Bye-bye. See you in the next video, guys. Bye-bye.